Selamat datang di channel DK8000. Kembali bersama saya Surya di sini. Ya, jadi kalau biasanya kawan-kawan itu masuk ke channel DK8000 ketemunya modifnya kalau Honda ya, ketemunya cuman PCX, ketemunya ADV. Kali ini perdana di channel DK8000 adalah modifikasi dari Honda Vario, Vario 150. Ya, ini kawan-kawan lihat dia dulu bentuknya, warnanya segala macam modifnya. Jadi modifnya ini kawan-kawan saya yakin bisa terinspirasi ya, karena modifnya ini tidak menghabiskan biaya yang besar. Sekitar 7 jutaan aja sudah tampilan seperti ini. Ya. Jadi kalau saya bilang ini budgetnya masih budget pelajar ya, 7 jutaan. Motornya juga karena fokus juga mainnya di mesin juga. Jadi sudah 160 cc. Ya. Kawan-kawan perhatikan. Udah. Tampilan bodi juga tidak begitu banyak berubah, masih banyak mengadopsi bodi yang lama, cuman lebih diperbagus lagi ya. Contoh saja, kita langsung masuk ke detail modifikasinya. Jadi kawan-kawan lihat catnya ini kelihatan kan? Nah ini udah pakai warna bunglon. Ownernya bilang nih bunglonnya bunglon Phoenix ya. Jadi ada yang kelihatan warna coklat, hijau sama merah. Mungkin ada warna lainnya gitu, cuman nggak kelihatan di sini ya. Oke, aslinya motor ini adalah warnanya warna putih, tapi sudah di custom jadinya seperti ini. Dari sisi headlamp, headlamp juga sudah di custom juga, sudah menggunakan LED. Kalau kalian lihat ya, itu di sana ada sesuatu berwarna kuning, nah itu di sana. Tapi untuk lampu seinnya masih bolam ya, masih standar. Terus kita turun. Nah, ini kaki-kaki yang buat saya apa ya, langsung rasa klik sama si Honda Vario ini. Dia menggunakan velg dari RCB ya, velg dari RCB ditemani sama ban, mana dia, produk dari Maxxis, Maxxis Diamond, ukurannya 90/80, ring 14 ya. Warna velgnya pun keren banget ya, warna goldnya, jadi matching banget, gold, warna hitam, lalu bunglon, nah pas, matching banget. Terus yang juga berubah di sini adalah tampilan dari disc brake-nya. Kawan-kawan lihat kan, ini disc brake-nya udah di-up lagi, ukuran 220. Mereknya dari DRT ya. DRT. Terus dari kaliper juga sudah dimodif juga, tapi ini modif menggunakan Honda PCX yang CBS. Jadi di sana ada salah satu pin ini di jumper juga. Jadi ketiga pistonnya ini aktif. Jadi bukan cuma nempel gitu aja, tapi aktif semua. Jadi ini juga untuk mengakomodasi karena mesin sudah di bore up jadi 160 ya. Ini selang rem menggunakan TDR ya, TDR yang pakai anyaman kayak gini. Oke, kita beranjak ke atas. Dari sisi tampilan spion, spion ini juga tadi oh ya pakai klik 125. Iya, punya Thailand, karena kalau di Thailand sana Honda Vario namanya Honda Click ya. Terus di sini juga untuk idling stopnya sudah diganti, sudah dijadiin jadi cut off ya, engine cut off. Yang unik juga di sini kalau kawan-kawan biasanya kan masang itu apa namanya, voltmeter itu kan berdiri sendiri. Nah ini voltmeternya, nah di custom langsung dibuat di sini. Jadi nggak bikin rame dari sektor dashboard ini ya. Jadi lebih matching lah, jadi satu kesatuan. Itu sudah. Terus untuk mempermanis di bagian deck bawah itu ada baut dari Probol. Jok juga sudah dibalut ulang, motifnya seperti ini ya, tampilan sekilas mirip-mirip kayak karbon gitu ya, anyaman-anyaman karbon gitu. Oke, dari sisi handle ini masih standar, nggak dipotong, nggak diapa-apain, cuman di sini ada baut Probol 1 biji. Stop lamp masih standar, karena memang fokusnya ini kalau saya lihat lebih banyak ke body sama ke engine aja. Knalpot, nah knalpot ini masih pakai ori, punyanya Vario 150, cuman dalemannya udah dibobok, ini kelihatan nih, lubang-buangnya lebih gede kan, terus sama leheran di sini. Ini juga untuk mengakomodasi karena mesin sudah up jadi 160 cc, ya. Footstep belakang, nah, ya. Standar ya, standar, cuman ini di chrome aja biar tampilannya lebih manis. Ban belakang, nggak kelihatan dari sana. Ban belakang sama menggunakan Maxxis juga, Maxxis Diamond, ukurannya
sebentar. Nosis Demon ukuran belakang 180 ring 14 ya. Shockbreaker belakang menggunakan YSS, YSS GZA. Itu dia ya. Untuk mesin seperti saya bilang tadi, ini udah bore up 160 cc. Powernya dapat berapa tadi? 10 ya. KW atau HP? KW. KW ya. Mesinnya juga sudah dibore up ya, jadi 160 cc. Tadi setelah di dyno dapat sekitar 10, sekian ya dalam satuan KW ya. Oke, itu dia modifikasi simple tapi masih enak, manis banget untuk dilihat ya. Budgetnya juga nggak mahal, sekitar 7 juta. Jadi kawan-kawan yang pingin modif Honda Vario-nya, bisa silakan tiru modifikasi dari Honda Vario ini. Oke, terima kasih sudah menonton video singkat. Berapa nih? 6 menitan? Kita ketemu lagi nanti di video-video mendatang. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye.